Oh, ternyata sekarang dolinya pindah di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini ada banyak ini. Oh, ditawar-tawari saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Roda Berputar. Selamat malam, teman-teman. Ini saya tadi habis dari doli. Habis keliling-keliling belusukan di Gang Doli sama di Pasar Jarak, daerah Pasar Jarak, teman-teman ya. Nah, ini saya akan meneruskan perjuangan saya malam hari belusukan di Makam Kembang Kuning, karena saya itu masih penasaran, teman-teman. Kalau di Kembang Kuning itu yang dari bundaran itu, kalau ini kan saya dari arah Dukuhkupang ya, bukan dari bawah. Kalau dari bawah itu dari Jalan Diponegoro, ini saya dari Dukuhkupang. Nanti di bundaran itu saya bakalan belok ke kanan, yang tembusannya ke kampung. Nah, katanya orang-orang di situ di kanan itu yang ramai, teman-teman. Gak tahu ramai apa, ramai orang nongkrong atau ramai yang transaksi, kita nggak tahu. Jadi nanti kita pantau, jadi gimana kondisinya. Ini ada bapak polisi, tuh benar ada bapak polisi keliling di sini, survei kayaknya ya. Nah, ini kita berada di daerah Pakis Sidokumpul, teman-teman ya. Nah, ini di depan ada masjid, itu tembusannya ke arah Gang Doli tadi atau ke Gang Jambret. Di video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan untuk teman-teman yang ingin nonton video belusukan saya di Gang Doli, yang belusukan di Gang Doli dan jarak, nanti teman-teman bisa saksikan videonya, linknya saya sertakan di deskripsi ya. Nah, ini di sebelah kiri itu tadi, itu tembusannya ke Gang Doli atau ke Gang Jambret, teman-teman. Itu tembusannya sama, jadi tembusannya gangnya sini sebenarnya sama, teman-teman ya, tembus-tembus. Nah, ini kok di depan kok rame ini, rame, jalannya kecil. Nah, ini kita sudah sampai di makam atau kuburan Kembang Kuning, kuburan apa namanya, kuburan Kristen atau kuburan Cina, nggak tahu orang-orang nyebutnya kayak gimana, tapi saya tahunya ya cuman makam Kembang Kuning. Nah, di sini juga banyak orang jalan-jalan tengah malam ini, setengah 11 malam, teman-teman. Nah, ini di sini kita jalan pelan-pelan ya, banyak motor parkir di sebelah sini. Orangnya kemana semua ini? Wah, di atas ada kambing, kambingnya nongkrong di atas makam. Nah, di sini teman-teman, coba ini kita di depan ada bundaran ya, yang katanya orang-orang yang ramai itu yang belok ke kanan sana. Coba saya tak muter di bundaran sini dulu, di situ tuh tak ke kanan sana, nanti pulangnya nggak tahu, kita mungkin lewat depan sini. Tuh, itu ada Pol PP kayaknya ya, atau ke sana, nggak tahu nanti. Ini tembusannya sebenarnya ke kampung, teman-teman ya, ke kampung, ke daerah Pakis Gunung atau Pakis Yanung. Loh, kok ada yang belok ke sana, nggak tahu tembusannya kemana itu ya. Kalau ke sana ya, saya nggak pernah lewat kalau ke sana. Ternyata sana tutup, tak belok. Oh, itu tembusannya kemana itu? Nggak tahu, tapi ada orang itu ya. Kita belok ke kiri sini. Di sana tadi ternyata ada gerbangnya ditutup ya. Ini kita kesasar di tengah makam Kembang Kuning, kita nggak pernah lewat sini soalnya ya. Nah, sini banyak orang nongkrong, banyak orang jualan makanan dan minuman. Lah, ini di atas ini ada mbaknya duduk-duduk. Bener, teman-teman, di sini banyak ceweknya. Apa? Ini saya bersama istri saya, teman-teman ya. Di belakang istri saya ketawa-ketawa. Oh, bener, teman-teman, ternyata di sini banyak yang nongkrong. Entah itu cewek, entah itu cowok, nggak tahu ya. Nanti kita putar balik sini lagi di depan sana ya. Tadi saya salah masuk ke gang sana, nggak tahu ada jalannya atau enggak. Tapi sepertinya nanti kita nggak perlu lewat ke sana ya. Di depan kita nanti kita putar balik saja. Agak ngeri-ngeri juga, di sana banyak penghuninya. Aku tak putar balik sini aja, kalau terlalu masuk agak ngeri ya. Itu ada orang-orang ramai itu. Dipanggil-panggil Mas ya. Padahal aku sama istriku lu masih dipanggil-panggil. Ya, jadi seperti ini, teman-teman, kondisinya. Ini banyak ibu-ibu sama mbak-mbak. Oh, ini ada bapak-bapak juga. Coba teman-teman kelihatan atau enggak ya? Ini banyak cewek-cewek asli dan cewek KW di sini berkumpul. Wah, ternyata di sebelah sini rame, teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, ini sebelah kiri juga ada cewek ternyata di sini. Ini juga ada sebelah kiri. Lah, ini cewek ini, teman-teman, ternyata ini juga cewek sebelah sini. Oh, ternyata sekarang
dolinya pindah di sebelah sini, teman-teman. Nah ini ada banyak ini. Ditawar-tawari saya. Padahal saya sama istri saya loh. Ada yang panggil-panggil saya. Saya sepertinya mau dikejar.